saya Adam, saya Indra. Jangan lupa ya, tuh subscribe. Banyak motor-motornya. Keren-keren. Ya. Mantap. Thank you. Jangan lupa subscribe. Okay. Thank you. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue yang pemuda di channel Two Stroke TV. Aduh, baru mau manasin si ganteng ini. Hujan, jadi gue terpaksa nepi. Dan yang lebih chaosnya ini udah mau maghrib sebetulnya. Gue ngikutin Waze, taunya di semak belukar. Tidak ada manusia di sini sepertinya. Aspalnya juga habis tuh, tanda semua. Aduh, kita berdua doang sama si ganteng ini. Jadi kita niatnya memanasin ini, pengen jalan-jalan, pengen bikin konten. Cuma karena situasinya hujan, jadi kita mau pakai GoPro juga. Pastinya nanti berbayang dan kurang pas. Jadi mungkin besok kita bikin vlog jalan-jalannya. Nah, sebelum itu kita mau bahas yang ini dulu deh. Ini tuh baru banget selesai repaint, guys. Semuanya baru selesai di repaint. Catnya ini tuh masih original. Nih, cat warnanya ini masih original. Karena kalian susah kalau ngaduk warna blue navy itu nggak bakalan ketemu deh. Kecuali memang ada contohnya ya. Nah, ini warna original tapi kita pernis ulang. Jadi, catnya original tapi pernisnya kita pernis ulang. Biar glowing aja, dilihatnya enak di mata gitu. Nah, lalu rangkanya juga tuh udah bersih. Motornya, coba kita nyalain suaranya. Ini seru banget, padahal gue lagi semangat banget jalan-jalan. Biasanya kita nontonnya di showroom, sekarang kita keluar nih. Ini kaki-kakinya, guys, tuh ajib ya. Motor ini harganya 45 juta. Di kita Blue Navy ada 2 yang harga ada 3, 45, 50 sama 55 tergantung kerapihannya. Tapi semuanya tenang, tembus tahun sampai ke faktur, fakturnya masih ada barcode-nya. Jadi kita kalau tidak asli sesuai faktur, motor kembali, uang kembali 100% gitu, teman-teman. Nah, sebelum itu kita mau cari warung kopi, minimal ada warung kopi gitu ya. Kayaknya sih pupus harapan kita kalau nyari warung kopi, kayaknya nggak ada nih, guys. Adanya semak belukar doang nih. Tuh, ya ampun. Malah ntar ada ular ini. Coba kita cari lagi. Pengen sih gue ini apa namanya ngadain riding bareng sama teman-teman semua komunitas, tapi karena kita tuan rumah di Cibubur, kita ada base camp di kota wisata tepatnya. Setiap Sabtu Minggu itu komunitas dari luar pada San Mori, titik temunya itu di base camp kita di Roda Tua Geret. Jadi gue harus ada di sana untuk ngejamu mereka gitu, teman-teman. Coba kita lihat dari sebelah sini. Ngomong-ngomong, ini pajaknya hidup dan platnya sudah jadi warna putih ya. Ini lagi diurus suratnya. Jadi nanti jadi-jadi suratnya, platnya jadi putih. Seluruh Indonesia Raya platnya jadi putih nanti. Sepertinya sudah cerah. Kita mau gas kemana lagi ya? Tapi di sana tuh gelap tuh, guys. Coba komen dong buat kita nih, kira-kira ngadain acara apa ya yang seru di base camp, atau kita bikin event. Tapi yang terdekat ini sih ada kontes di Bogor, guys. Nanti kita jadi salah satu sponsor di acara itu. Jadi acara kontes 2 tak gitu ya. Kita nurunin 2 ranking, satu yang warna gold, satu yang anniversary, yang 20 tahun anniversary. Gas lah ya, kayaknya udah cerah nih. Mumpung nggak gerimis, kita gas dulu. Oke, let's go. Kita jalan. Nanti kita lanjut lagi pakai GoPro ya. Jadi gue udah nyiapkan GoPro dan mic. Jadi kalian nggak nemu apa dengar suara gue, nanti nggak akan noise.
Oke, sekarang kita sudah di dalam showroom. Tadi kita habis muter-muter manasin dia nih. Tuh masih basah ya kan? Karena kalau habis kena hujan itu kita semprot dulu, teman-teman. Biar air hujan itu kan korosi ya, kalau takutnya kena besi. Jadi kita semprot dulu tadi baru kita lap. Nah, ini baru gua lap setengah. Nanti sekalian kita detailing aja. Ini warnanya itu kalau blue navy itu beda ya, apa lebih pokoknya kalau tukang cat itu enggak bisa ngaduk warna ini, teman-teman. Ini tuh ada warna hijaunya juga. Jadi adukannya itu nih ada warna hijaunya juga. Ada mutiaranya juga. Jadi emang sulit, makanya biasanya tukang cat itu beli salah satu partnya dulu, bagian ini biasanya buat dicontoh, dicontek. Itu pun biasanya nggak bisa sama. Nah, kalau spesialnya motor ini, selain fakturnya ada, ini itu warna asli, jadi kita cuma ngepernis aja. Nah, ini rangkanya juga mulus banget tuh. Motor tadi udah kita test ride, enak banget ini motor. Ya, tapi kelemahan motor standar itu apa sih? Ngantuk. Ngantuk, bener-bener ngantuk, apalagi knalpotnya standar. Jadi suara dua tak itu kan enak di suara ya. Jadi kalau buat gue pribadi, gue sih senengnya knalpotnya ganti racing gitu. Minimal pakai lokal brand boleh lah. Nah, untuk yang di sebelahnya itu besok kita mau panasin sekalian ngonten. Kalau yang sebelahnya ini kita mau izin sama ownernya, owner barunya. Kita mau ikut kontes bareng sama racing kita yang warna gold. Insya Allah minggu-minggu inilah kita mau kontes di Bogor. Nah, maka dari itu sebelum kontes ya kita ngonten-ngonten tipis-tipis dulu ya. Ini juga masih banyak, besok kita mau ngonten juga, mau ngajak jalan-jalan ini semua. Banyak banget motor kita masih di workshop, belum sampai teman-teman, karena proses detailing itu lebih lama dan lebih rumit. Makanya kalau belum selesai kita nggak bawa kemari. Nah, ini untuk yang minat untuk blue navy, ini warna langka. Ini kita jualnya cuma 45 juta aja, tapi memang ini motor nggak terlalu kita push karena memang buat pajangan toko juga biar ada yang rare item. Untuk SS kuning kita juga ada yang hedon sama yang biasa standar original. Jadi nanti kalian kalau mau nyari barang-barang rare kayak yang King Anniversary gitu kan, nah di Roda Tua Garage. Follow aja dulu Instagramnya di rodatuagarage.2stroke. Kalian lihat aja di deskripsi, oke? Okay? Besok kita mau ngenten ini nih, si marun ganteng ini. Warna marun juga beda, teman-teman. Dia tuh sulit. Kalau yang nggak bisa ngecatnya tuh biasanya warnanya tuh nggak keluar. Nah, itu dia. Oke, besok kita ngonten dulu. Di luar lagi hujan, kita lanjut ngopi dulu ya. Asik banget loh di luar situ tuh. Kalian yang mau datang Sabtu Minggu, Samori ke sini ya. Cibubur Perumahan Kota Wisata.